Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam salam alaika, salawatullah alaik. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam salam alaika, salawatullah alaik. Saya fikir kata ini dulu lah eh. Tadi Tuan Pengerusi kata nak bagi peluang tuan-tuan nak bertanya eh. Yang lain-lain itu insyaAllah kita boleh baca akan datang ke ataupun tuan-tuan boleh baca sendiri. Saya beri peluang tuan-tuan lah untuk bertanya. Saya baca satu artikel Ustaz dalam majalah Al-Islam. Akhir-akhir ini Banyak orang belajar ilmu tarikat, ilmu tasawuf macam bunyi. Lompat satu pokok, satu pokok. Lompat satu dahan, satu dahan. Umpama tupai tepuk kelapa. Tepuk sikit, makan sikit, pindah kelapa lain. Tepuk sikit, makan sikit, pindah kelapa lain. Soalan saya, apa Ustaz maksudkan macam monyet, macam tupai dalam artikel Ustaz? Guru saya, Imam Isyak, dia ingatkan murid-murid dia, ya. Kita belajar tarikat ni, ialah satu tarikat, satu guru. Sehingga mantap, ya. Mantap betul, ya. Bila dah mantap, dapat izin guru nak belajar tarikat lain, belajarlah. Jadi kata Imam Isyak, guru saya, jangan perangai tupai. Perangai tupai, pagi tepuk kelapa ini, petang kelapa ini. Akhirnya tuan punya kelapa, marah tembak. Nah, itu perangai orang belajar ilmu tarikat ini, macam tupai itu tak baik. Ya, tak boleh. Sebab itu, dalam kitab Buyutub Ilahiyah atau Permasalahan Tarikat yang diterbitkan oleh Himpunan Ulama Tarikat Muktabar Indonesia, dia ada di sana disebutkan eh, seseorang yang belajar ilmu tarekat itu tak boleh nak pindah-pindah begitu. Sehingga dia belajar satu tarekat itu memang dah mantap, gurunya memang dah agungi, kalau nak belajar lain, belajar. Begitu juga seorang syekh, seorang guru tarekat, dia tak boleh banyakkan murid tarekat apa guru lain. Tak boleh, itu adabnya eh. Sebab merosakkan orang itu dan guru itu sendiri rosak. Nah, itu maksudnya eh. Dalam saya pergi dalam majalah ANQ eh. Q&A. Tapi majalah ni dah terbit eh. Dia terbit dalam 3 tahun. Saya pergi lagi lebih faham eh. Ada lagi? Yang katakan ini Esyak yang melainkan pembelian pembelian ini adalah Esyak. Esyak itu dari ayat yang berikan ini Pak Budawa, Pak Budawa, Pak Ilham Tarkutara, Pak Ilham Merah. Jadi, saya ingin jelaskan tadi ada sebuah di belakang dan terakhir dan kata memang kita tak boleh mengajar, tapi secara detail yang Esyak yang melakukan yang lebih luas lagi. Ihsan di sini dalam hadis Nabi ini digunakan oleh orang-orang sufi dari sudut tauhid. Kalau dari sudut ihsan, dari sudut apa itu fiqh di lain ya. Yang saya terangkan di sini dari sudut akidah, dari sudut apa tadi tiga asas agama ya. Asal agama yang pertama Islam rukunnya 5, iman rukunnya 6,
dan irsan antakudallah karena kataroh bilang takum taroh bilang jaroka. Kalau kita tidak dapat kepahaman yang betul tentang hadis irsan ini dari sudut tauhid, kita boleh baca kitab Jamiul Ulum wal Hikam karangan Syekh Ibnu Rajab Hambali, seorang ulama hadis yang meninggal dunia tak salah saya tahun 795 Hijrah. Dalam kitab ini dia menerangkan bahwa ihsan yang diterangkan oleh Rasulullah itu ada dapat dibagikan kepada dua tahap. Dalam ini pun ada ini. Tahap yang pertama ialah al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu. Ini tahap pertama. Ketika berada dalam tahap pertama ini, seolah-olah melihat Allah, ketika itulah Allah tingkatkan ilmu orang tersebut ke tingkat ma'rifatullah. Tetapi oleh karena orang tersebut berada dalam keadaan fana, maka sifat kehambaannya tidak sempurna. Maka orang tersebut digelarkan oleh Ibnu Rajab Hambali dengan gelaran arif an-nafis. Orang yang arif billah karena telah dikurniakan Allah ma'rifatullah, tetapi nafis. Nafis dari segi sifat kehambaannya. Sifat kehambaan orang ini kurang. Kenapa? Dalam keadaan fana dia tidak akan melakukan apa yang Allah perintah. Contohnya tuan-tuan, Ashabul Kahfi berada dalam keadaan fana selama 309 tahun. 309 tahun tak buat apa yang Allah suruh. Tidak berdosa. Kenapa? Karena dalam keadaan fana mereka dikurniakan Allah ma'rifatullah, tapi sifat kehambaannya tidak sempurna. Tetapi apabila sampai ke peringkat kedua, fa innam takun tarahu fa innahu yaraka. Peringkat kedua ni peringkat tertinggi. Ini dinamakan peringkat baqillah. Jadi ketika itu orang tersebut berkenar arif al-kamil. Arif ini ada ma'rifah, dikurniakan Allah ma'rifah, kamil sempurna kehambaannya. Kehambaannya sempurna. Dan ini yang diterangkan oleh Ibnu Rajab Hambali. Tak salah saya ada di sebelah apa tu. Ada ya tuan-tuan ya, di muka surat 12. Ma'rifah dalam hadis, ada situ. Muka 12 di bawah sekali paragraf yang di bawah sampailah muka 13. Itu ada. Kalau imam boleh saya jawab itu ni. Kalau ihsan dalam fiqh lain ni, itu lain. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Tuan Guru, saya ingin menanya satu soalan. Itu berkenaan dengan di masa kini ramai ustaz-ustaz misalnya dia memberikan ijazah sanad, maknanya beramal dengan beberapa contohnya tasbih itu ataupun yang lain lah yang ada amal di latih itu apa dengan apa nama bilangan yang banyak, ada yang banyak, ada yang sedang, ada sikit. Jadi adakah seperti yang Tuan Guru tadi beritahu kenaan dengan kita nak mencapai ini tadi mesti melalui tarikat kan, tarikat itulah dibimbing oleh guru. Jadi adakah amalan-amalan yang seperti yang berlaku sekarang ni boleh mencapai kepada ma'rifatullah dengan seperti itu guru cakap di masa kini lah. Bismillahirrahmanirrahim.
memang kita dah maklum ya, di sana sini ada majlis-majlis apa itu apa ni pengajian yang bersanad ya. Sebenarnya di dalam Islam ni memang ada ya, sehingga menangis pun boleh dibanyakkan menangis ya. Ada sebuah kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad saya lupa tapi buku ini memang ada dalam simpan saya tentang hadis musalsal Hadis musalsal memang ada tapi soalannya tadi, jadi kita tak nafikan itu memang ada kebaikannya, cuma soalan Haji Ibrahim tadi, adakah amalan seperti ini yang menyampaikan kita kepada makrifatullah ya. Kata ikut panduan yang diberikan oleh apa ni Imam Ghazali, tuan-tuan boleh tengok ini akhir kertas ni cuba tengok Yang pertama mesti berpegang teguh pada Quran dan Sunnah. Tadi adalah Yang kedua, dalam bidang fiqh mesti mengikut salah satu mazhab yang empat. Dalam masalah akidah mesti mengikut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Empat, mesti ada guru yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan yang mampu memimpin perjalanan mujahadah para murid. Ini mungkin tak ada. Jadi apa tadi sanad-sanad tadi baik antara sanad tadi maupun sanad tadi mungkin ini tidak ada Sebab apa? Guru sini kalau ikut penyakitlah mestilah guru itu dikunyakan oleh Allah Ma'rifah. Dan guru yang dikunyakan oleh Allah Ma'rifah ini mestilah wali Allah. Sebab itu Ibn Ajdah dia bercakap ini, Subhana man lam yaj'alid dalila ala awliyaihi illa min haitsu ad-dalilu alaihi wa lam yuwassil ilaihim illa man arada an yuwassilahu ilaihi. Ini Ibn Ajdah menjelaskan peranan para wali. Kata Ibn Ajdah, kita tak boleh kenal wali kecuali Allah kenalkan. Sebab itu janganlah cari-cari wali nanti jumpa Sebab apa? Ibn Atillah ini bukan sebarang orang. Subhana man lam yaj'al dalilan ala awliyai, Maha suci Allah yang tidak menjadikan dalil-dalil bukti-bukti tentang para walinya. Maknanya Allah saja boleh bagi tahu kita Kalau kita cari-cari tak boleh. Sebab wali itu sendiri pun tak tahu dia wali. Antara wali pun dia tak kenal. Tapi ada disebut seorang wali itu dia akan kenal dirinya wali apabila dia tahu dirinya wali dia selamat. Barulah Allah bagi tahu. Kalau tidak, tak tahu. Mungkin dalam masa ini aja kita tak tahu Mungkin Pak Imam jadi pergi, kita tak tahu. Mungkin bilal kita, mungkin pengurus kita, tak tahu. Jadi kata Ibn Atillah, Allah saja yang boleh tunjukkan kita seorang wali. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita kenal. Bila dah kenal, itu soal kedua. Ada kenal tapi tak jadi murid. Yang kedua, biar kenal dan jadi murid. Itulah yang itu adalah kata walam yuwassil ilaihim, dan tidak ada seseorang yang disampaikan kepada seorang wali menjadi muridnya illa man arada, kecuali orang yang telah dikehendaki Allah, ditentukan di azali untuk mengenal Allah. Ramai mungkin antara kita dah kenal wali tapi tak jadi murid. Kita tak tahu. Tapi kalau Allah memang tentukan kita ni akan dapat makrifatullah, maka Allah sampaikan kita kepada wali itu, maknanya dia murid ni. Jadi kalau dipandang ini tuan-tuan, pengajaran
majlis-majlis apa tadi bersanad, ilmu bersanad tadi kan, nampaknya syarat ini tidak ada. Jadi syarat ini tak ada, kita dapatlah jawapannya. Eh? Tapi kita tak mau kata tak boleh. Mungkin boleh. Biasanya. Jadi, jawapan sudah ada. Eh? Ya. Soalan macam ini sudah ada dalam kitab, jawapannya pun ada. Jawapannya macam mana? Boleh. Tetapi nadir. Wan nadir kal adam. Boleh tapi sangat jarang. Sangat jarang itu macam tak ada. Dicontohkan orang kaya kerana dia terpijak, terjumpa harta karun. Ada tapi jarang sangat. Yang biasanya ada guru, ada pemimpin. Eh? Ada tiga syarat. Dah ada guru yang memimpin, yang ada syarat, cukup syarat. Kedua, mesti menusi zikir dan tafakur di bawah pimpinan gurunya. Yang ketiga, mesti dilakukan dalam uzlah dan khalwat. Ada sepuluh-sepuluh ni ada, okay? Jadi saya dah jawab soalan yang terakhir. Ada lagi? Nampaknya tidak ada. Ada? Biar dia kenal. Sebentar Ustaz, soalan tadi ada cerita pasal Musa itu nak terangkan Zat dalil dan ayat-ayat itu menunjukkan Zat Allah. Bagaimana keadaan Nabi Islam masa Islam yang berhaji pada keadaan yang sama dengan Nabi Islam di mana Nabi Musa di Bukit Kursina. Dan Nabi Islam melihat Zat Allah ataupun ini soalannya, adakah Nabi kita Muhammad SAW nampak zat Allah ketika di Isra Mi'rajkan? Ini kita gunakan apa itu sabda Nabi sendiri ya. Apabila Sayyidatina Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, adakah engkau nampak Allah? Maknanya nampak dengan mata kepala ya. Rasulullah jawab, tidak. Aku tak nampak. Tetapi apabila apa itu tak salah saya, Abdullah bin Abbas ya, bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, adakah kau nampak Allah ketika Isra Mi'raj dengan mata kepala? Maknanya Rasulullah kata na'am, ya. Nah, jadi ada dua riwayat berlawanan. Jadi macam mana nak sesuaikan supaya dua-dua hadis Nabi ini tidak berlawanan, tapi dua-dua betul. Ya, jawapan Rasulullah pada Aisyah pun betul, jawapan Rasulullah pada Abdullah bin Abbas pun betul. Macam mana cara? Ini jawapan ini sudah ada dalam kitab. Ya. Begini, ya. Rasulullah ini bersifat fatonah. Apa makna fatonah? Bijaksana. Antara kebijaksanaan Rasulullah itu tak ada pada kita. Antaranya apa dia? Rasulullah akan memberi jawaban sesuai dengan orang bertanya. Nah, ini orang sekarang tak ada. Tak ada manusia yang boleh seperti Rasulullah. Ya. Kalau yang bertanya itu ilmunya macam ini, jawabannya macam itu. Kalau ilmu macam ini, macam itu. Kalau tinggi lagi, tinggi lagi. Aisyah ketika dia bertanya itu, masih remaja. Ya. Kita diberitahukan Aisyah. Rasulullah kain Aisyah ketika 9 tahun hidup bersama Rasulullah, tidak berpindah ke Madinah. Tak salah masa itu pun masih belum cukup dalam awal belas tahun. Jadi bila Aisyah tanya, pemikiran, taraf pemikiran Aisyah itu masih mentah. Jadi sesuailah Rasulullah jawab, tidak, supaya tidak jadi masalah. Anak-anak kita pun kecil-kecil ya. Tanya, Allah beri mana? Macam mana kita tak jawab? Kan susah? Jadi, jawapan Rasulullah itu dikatakan sesuai dengan taraf pemikiran Aisyah. Jadi tak ada masalah. Sebab itu Aisyah, sesudah kewafatan Rasulullah,
dia berkata, siapa yang kata Rasulullah nampak Allah ketika Isra' Mi'raj? Dia bohong. Sebab aku sendiri tanya pada Rasulullah, Rasulullah kata tidak nampak. Kemudian jawapan pada Abdullah bin Abbas itu sesuai dengan, karena Abdullah bin Abbas ini orang bijak, dewasa, akalnya matang. Jadi kalau Rasulullah itu cakap nampak, tak ada masalah. Nah, ini juga tuan-tuan ya, hadis tentang jariah yang digunakan oleh orang-orang berpaham Wahabi, Allah ada di atas. Ya, kan Rasulullah bertanya ya, pada seorang hamba perempuan, aina Allah, hamba perempuan ini tunjuk lagi. Kata Rasulullah, hamba Allah ini, hamba ini adalah mukminah, bebaskan dia. Dibebaskan. Daripada hadis ini, orang Nabi kata, Rasulullah pun kata, Allah tu di atas. Tapi ahli sunnah wal jamaah kata, Rasulullah SAW itu sangat faham Allah tidak bertempat. Bila Rasulullah dah sangat faham Allah itu tidak bertempat, takkanlah Rasulullah tanya di mana Allah itu tempat. Rasulullah tanya tempat Allah. Tentulah Rasulullah bila bertanya aina Allah itu bukan bertanya tempat. Bukan bertanya tempat tinggal Allah, kerana Allah tidak bertempat. Ya. Jadi apa maksud Rasulullah? Maksud Rasulullah yang sesuai dengan ilmunya. Apa dia maksudnya? Makanah. Aina makan Allah. Makanah itu kedudukan. Tempat dengan kedudukan sama tak? Tak sama. Aina Allah tu, aina makanatullah. Di mana kedudukan Allah? Jadi hamba perempuan ni kata di atas, makna sangat tinggi. Rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Betul. Apa sama? Jadi begitulah. Jadi jawapan tentang Rasulullah dan dua hadis yang berlawanan sebenarnya itulah menunjukkan batonah Nabi. Malahan dalam ilmu hadis ini tuan-tuan ada kumpulan hadis-hadis afdholiyah. Kumpulan hadis-hadis yang menceritakan amalan yang paling afdhol. Sahabat ini tanya, ya Rasulullah, apakah amalannya afdal? Rasulullah jawab begini. Sahabat yang kedua kemudian pertanyaan yang sama, Nabi jawab lain. Sahabat ketiga, Nabi jawab lain. Jadi macam mana ni? Orang yang pertama, sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah amalannya afdal? Nabi kata, sembahyang awal waktu. Tapi sahabat yang kedua tanya, ya Rasulullah, apakah amalan yang paling afdal? Cari nafkah untuk diri dan keluarga. Pasal apa tuan-tuan? Orang pertama, dia sembahyang satu tingkah, satu lambat. Orang kedua, dia cuai. Jadi, Rasulullah memberi jawapan yang sesuai dengan yang bertanya. Itu kumpulan hadis afdholiyah. Jadi, sudah terjawab ke? Tak boleh tanya ni. Boleh ke? Apa beza fana Nabi Isa AS dengan fana Nabi Muhammad SAW di Gua Hira? Bezanya ya. Bezanya dari segi apa yang Allah kurniakan. Ketika Nabi berada di Gua Hira, pertama Allah difanakan tentang sifat keagungannya, sifat jalal dia. Kemudian diikuti dengan sifat jamal dia. Apa dalilnya? Dalilnya ayat yang pertama suratul Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi Nabi Muhammad difanakan dengan apa tadi disampaikan hakikat
hakikat sifat jalal, sifat keagungannya. Karena Alladzi khalaq itu jadi khaliq. Allahu khaliqu kulli syai'in. Khaliq itu salah satu nama sifat yang mewakili keagungan Allah. Jadi itulah yang dimanakan oleh Allah. Tapi diikuti ayat yang ketiga. Iqra wa rabbukal akram. Al-akram adalah mewakili sifat jamalullah, sifat kesempurnaan Allah. Sebab itulah nanti mengalami seperti yang Allah sebut dalam ayat 23 surah Az-Zumar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nazzala ahsana hadisi kitaban mutasyabihan mathaniya taqsa'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Pengalaman Nabi dua keadaan. Ketika dipanakkan oleh Allah dengan sifat jalal dia, keagungannya, Nabi takut menggeletak-geletak. Sejuk lemah. Bila sampai rumah, ya Khadijah, zammiluni. Disebut dalam sirah, sampai satu kedua hari Rasulullah kembali. Dalam keadaan kesejukan dan lemah. Lepas itu, kesan daripada ikhra' warabukal akram. Ini sifat jamal. Kesannya apa? Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Kemudian, ya, rasa takut mengletak, sejuk, lemah, hilang. Lalu Allah tukarkan keadaan tubuh Rasulullah stabil, lembut dan tenang ketika mengingati sifat jamalullah. Ini sebenarnya pengalaman Rasulullah. Tapi Nabi Musa, oleh kerana kita nak faham ni apa yang Allah panahkan, kita baca mula ayat 143. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini andur ilaik. Aduh, ya Allah, bagilah peluang aku nak tengok engkau. Tema apa tu? Zat, kewujudan zat Allah, kewujudan zat Allah. Jadi itu bedanya Rasulullah apa itu sifat jalal dan jamal. Tapi Nabi Musa ialah kewujudan zat, kewujudan zat Allah. Itu bedanya. Tentunya kewujudan zat ini pun Nabi Musa akan rasa takut, menggeletar, ya, seperti Nabi juga. Sebab apa? Kewujudan zat itu bila kita rasa, memang kita akan meletak, akan lemah, ya, seperti yang disebut tadi dalam apa? Dalam akhir ayat itu bab 3, alam mata jalan rohmu yang ada unaka wa kharra Musa asalika. Ada lagi ke dua tiga? Ada lagi? Tak ada, kita serahlah pada tuan pengusi. Jadi setakat ini lah tuan-tuan. Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini, biasanya dia tak lupa. Sekolah dan lain-lain pun tak lagi. Kita sambung di lain-lain.